oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di sesi 2. Setelah tadi diawali di sesi 1, ada Bu Atiko, Duta Rumah Belajar dari Jawa Timur, dan guru kita yang begitu hebat. Nah, pada sesi kali ini, ya, biasanya tak kenal maka tak sayang, saya Kak Oji, guru SMP Negeri 1 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kebetulan dipercayai oleh Pusdatin menjadi Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017. Saya selaku moderator pada kesempatan ini akan mendampingi narasumber kita yang hebat, Ibu Febiana. Halo, Bu Febi. Ya, halo, guru. Semua. Ya, guru SLB Sukapura dengan materi pengembangan diri. Betul ya, Bu Febi ya? Iya, betul, Pak. Oke. Baik, sebelum saya serahkan kepada narasumber kita pada sesi kali ini, Kak Oji akan menyampaikan kembali seperti pada sesi 1, kita mempunyai 3 kuis ya, yang masing-masing 1 soal, adik-adikku akan mendapatkan pulsa 25.000 yang akan dikirimkan langsung ke handphone adik-adik sekalian. Diingatkan lagi, yang akan menjawab adik-adik bukan ayah dan bundanya. Ayah dan bundanya tetap mendampingi di sampingnya, yang akan menjawab adik-adikku sekalian dengan format jawaban ada 2. Bisa langsung menjawab dengan berbicara di mic, nanti akan kami hidupkan mikrofonnya. Dan yang kedua, adik-adikku sekalian bisa menjawab melalui kolom chat dengan format misalnya soal nomor 1, ya, Ki Hajar 1 sama dengan A. Ya. Jadi Ki Hajar itu adalah kita harus belajar. Ya. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Febi untuk menyajikan paparannya dengan topik pengembangan diri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rumah belajar. Semua. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Bagaimana, masih semangat untuk belajar di rumah? Masih. Oke. Okay. Hari ini kita akan belajar dengan Devi dari SLBC Sukapura. Ibu dari Bandung, apa yang ada yang pernah ini ke kota Bandung? Ada ya, sebagian mungkin ada orang Bandung ya di sini. Oke, okay. Sekarang ini kita sering melihat tentang iklan harus rajin mencuci tangan. Ya, nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar mencuci tangan dengan sabun ya dengan Ibu. Kita akan belajar selama 1 jam ke depan dan Ibu harap kalian semua bisa mengikuti sampai akhir ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah mencuci tangan dengan sabun serta mempraktikkan aktivitas mencuci tangan secara mandiri. Bagaimana semuanya bisa mengikuti? Halo, bagaimana? Oke, bisa, Febi. Lanjut. Bisa semua mengikuti? Nah, sekarang sebelum kita belajar, oke, sebelum belajar, nanti kalian akan memperhatikan. Coba kalian lihat dulu ya video ini. Tolong kalian amati baik-baik ya. Halo Cita, selamat pagi. Selamat pagi Olin, selamat pagi Boni. Boni, kok tanganmu kotor sekali?
Tadi aku tersandung dan jatuh di jalan tanah. Kalau begitu harus segera dibersihkan. Ayo dicuci. Ibu ini jorok. Iya, ih. Cuci tangannya kok nggak pakai sabun? Kan sudah bersih. Tuh, kotorannya nggak kelihatan kan? Olin bener tuh. Cuci tangan itu sebaiknya menggunakan sabun agar kotoran dan kuman yang ada di tangan bisa hilang. Ribet ah, nggak mau. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Hari ini kita akan menonton video yang sangat menarik tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan. Baik Pak Guru. Sekarang kita belajar tentang menjaga kesehatan ya. Siapa yang rajin cuci tangan pakai sabun? Pak Guru, kenapa harus pakai sabun? Dibasuh dengan air saja kan sudah bersih. Lihat nih. Nah, pertanyaan yang bagus. Jawabannya ada pada film yang akan kita putar. Sekarang, siapa yang mau nonton film? Saya! Wahai bangsa kuman, mulai hari ini aku menugaskan kalian untuk membuat anak-anak di bumi menjadi sakit. Apa kalian siap? Ya kan bro. Nah, kalian sudah lihat kan bahwa kuman suka pada tempat dan tubuh yang kotor. Siapa yang mau di tangannya banyak kuman? Gak mau! Supaya kuman hilang dari tangan, caranya adalah dengan mencuci tangan pakai sabun. Dengan menggunakan sabun, kuman yang ada di tangan maupun yang berasal dari air akan hilang. Sekarang, siapa yang tahu manfaat mencuci tangan dengan sabun selain untuk membunuh kuman? Saya! Selain membunuh kuman penyakit, tangan kita jadi bersih dan enak dipandang. Betul sekali. Sekarang siapa yang mau rajin cuci tangan pakai sabun? Saya! Saya juga. Mulai sekarang akan selalu cuci tangan pakai sabun. Nah, gitu dong. Nah, sekarang kita sama-sama belajar mencuci tangan pakai sabun dengan cara yang benar ya. Loh, kan tinggal digosok-gosok aja. Digosok-gosok saja tidak cukup. Kita harus menggosok dengan kuat pada seluruh permukaan telapak tangan dan sela-sela jari. Serta menyabuni sampai di atas pergelangan tangan. Sekarang kita coba sama-sama ya. Siapa yang mau ikut? Ayo, kita cuci tangan pakai sabun. Sudah menontonnya? Ya, sahabat rumah belajar, Ibu yakin semua ingin tangannya bersih, ya. Jadi pasti tidak ada yang mau ya tangannya kotor. Atau nanti kalau bisa nanti kalian tangannya kalau kotor nanti ada banyak kumannya ya. Jadi oleh karena itu kita harus rajin untuk mencuci tangan ya. Nah, kenapa kita harus rajin untuk mencuci tangan? Supaya menghilangkan kuman yang ada di tangan kita ya. Jadi di tangan kita ini ada banyak sekali kuman ya. Dan dengan mencuci tangan kuman-kumannya akan hilang. Kemudian tangan kita ini akan menjadi bersih. Apalagi tangan kita ini sering kita gunakan untuk berbagai aktivitas ya. Seperti aktivitas makan, misalnya menulis. Kemudian ada banyak lagi aktivitas yang kita lakukan dengan tangan. Kalau misalnya tangan kita kotor, kemudian kita menggisik-gisikkan ke tangan atau memasukkan ke mulut, nah, nanti kita akan mudah untuk terserang dari penyakit-penyakit menular. Oleh karena itu, dengan rajin mencuci tangan, maka kita akan mencegah dari penyakit tertular. Jenis-jenis penyakit yang menular diantaranya yaitu batuk, pilek, diare, gatal-gatal, kemudian sakit mata, dan yang sekarang sedang in itu ini ya, virus corona atau COVID-19.
Kalian pasti di sini sudah sering melihat atau mendengar sosialisasi bahwa salah satu penyebaran virus corona yaitu cara pencegahannya dengan cara mencuci tangan. Nah, kemudian dari situ setelah mencuci tangan, kalian di sini mencuci tangan dengan sabun, kemudian minimal selama 20 detik. Kemudian pencegahan lainnya yaitu dengan menggunakan masker, memakan makanan yang matang, menghindari kontak dengan hewan liar, dan lainnya. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian tangan kalian, jangan kalian menyentuh mata, hidung, dan mulut, ya. Oleh karena itu, kalian harus rajin mencuci tangan. Nah, kapan kalian harus mencuci tangan? Kalian harus mencuci tangan itu sebelum dan setelah makan, sesudah buang air, batuk. Jadi batuk juga kalau bisa jangan menggunakan telapak tangan untuk menutupnya, tapi gunakan sikut ya, seperti ini. Kemudian setelah memegang sampah, setelah memegang uang, dan setelah memegang hewan ya. Pokoknya semua aktivitas sebelum dan setelah beraktivitas kita biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ada video tutorial mengenai cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama Ibu Febiana. Pada hari ini kita akan belajar mengenai cara mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Supaya tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Sabun yang digunakan untuk mencuci tangan yaitu sabun cuci tangan. Nah, sekarang sebelum belajar mengenai cara mencuci tangan, sekarang kita berjanji. Ayo kita mencuci tangan menggunakan sabun. Ada 8 langkah mencuci tangan setelah tangan dibasahi. Pertama, memberi sabun. Kedua, menggosok telapak tangan. Ketiga, punggung tangan. Keempat, sela-sela jari. Kelima, buku-buku jari. Keenam, jempol diputar. Ketujuh, kuku-kuku. Kedelapan, pergelangan tangan. Sekarang kita mulai untuk mempraktikkan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Sekarang pertama kita basahi dulu tangan dengan menggunakan air. Lalu kita ambil sabun. Kemudian kita gosok-gosokkan ke telapak tangan. Kemudian kita gosok-gosokkan ke punggung tangan kiri dan tangan kanan kita. Kemudian kita gosok-gosokkan ke sela-sela jari. Setelah itu buku-buku jari. Kemudian jempol diputar. Setelah itu kuku-kuku jari. Kemudian tangan. Kemudian bilas. Tangan bersih dan terbebas dari sabun. Kita keringkan dengan menggunakan tisu.
kemudian tangan sudah terbebas dari kuman. Bagaimana? Kalian sudah paham mengenai cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun? Mari kita rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, supaya tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa lagi, sahabat rumah belajar. Ya. Nah, setelah kalian menonton video tadi, ya, sekarang kan kalian apa saja sih bagian tangan yang harus dibersihkan, ya? Nah, bagian yang harus dibersihkan yaitu telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, jempol, kuku, dan pergelangan tangan. Jadi, semua bagian tangan itu harus kalian bersihkan, ya. Karena memang tangan itu memang bagian tubuh yang penting untuk melakukan segala aktivitas atau kegiatan, ya. Nah, sekarang ayo kita praktikkan gerakan-gerakannya, ya. Coba, sekarang semuanya, coba seperti ini, kalau bisa videonya diaktifkan, ya, semuanya. Jadi, supaya nanti kita belajar untuk menggerakkan. Misalnya, nanti segala jenis sabun bisa digunakan, ya. Ya, kita praktikan ya. Langsung misalnya seperti ini untuk misalnya sabun. Ini untuk sabun, semua sudah? Ya. Setelah itu, setelah memberi sabun, kemudian coba kita gosokkan telapak tangan. Ya, semua gosok-gosok telapak tangannya, ya. Nah, setelah menggosokkan telapak tangan, ayo apa? Nah, kita menggosok punggung tangan ya. Nah, menggosok punggung tangan seperti ini, lihat ya. Ayo semua bisa mempraktikkan ya. Kita gosok coba punggung tangan yang kiri dan yang kanan ya. Ayo anak-anak ya, sahabat rumah belajar semuanya bisa menggosokkan punggung tangannya. Silakan dinyalain videonya biar dilihat sama Bu Feby caranya. Oke, setelah punggung tangan. Iya ya, bisa semua diaktifkan videonya supaya Ibu bisa lihat ya. Coba ya. Semua kita pagi ini menggerakkan ya. Ya, setelah punggung tangan. Sekarang kita menggosok sela-sela jari ya. Sela-sela bisa kita gosokkan dari bawah ke atas. Ya. Ayo dicoba. Mudah ya. Dari bawah ke atas bisa kita gosokkan dari atas ke bawah juga. Ya. Lihat. Ayo sahabat rumah belajar, kita coba ya. Kita coba menggosokkan sela-sela jarinya. Oke, setelah sela-sela jari, nah, kita gosokkan buku, ya. Ini ada buku-buku jari. Nah, kalian putar-putar, ya. Jadi kalian putar-putar, ini buku jarinya. Putar buku-buku jari tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri ya. Coba semuanya buku-buku jarinya kita gesek-gesekkan sambil diputar seperti ini ya. Oke. Setelah buku-buku jari, sekarang coba kalian praktikan memutar, lihat jempol. Di sini kita sering memegang semua, nah, supaya bersih. Jadi nanti kalian, nah jempolnya juga seperti ini. Kita putar-putar ya. Coba praktekkan semua untuk memutar-putar jempol. Ya. Ma, ayo Atma dicoba, di Atma dicoba. Memutar-putar jempol. Ayo.
Ya Allah, ada Atma juga ya. Ya, betul. Setelah itu, kemudian kita bisa menggosokkan kuku-kuku kita, ya. Nih, kuku-kuku kita dibersihkan. Jadi, kuku juga kalau bisa, jangan kuku kalian panjang, ya. Kalau misalnya panjang, nanti kuman seneng ada di kuku kalian. Oleh karena itu, potong kukunya. Kemudian, jangan lupa dibersihkan juga dan dicuci, ya. Jadi kukunya dibersihkan, kuku kiri dan kanan. Kemudian setelah itu yang terakhir itu menggosok pergelangan tangan ya. Jadi bukan hanya telapak tangan saja, jadi sampai pergelangan tangan pun harus kita gosok ya. Ini jadi kita praktekkan ini. Ini harus digosok juga ya. Bu Febi. Suaranya Bu Febi. Oke, lanjut. Halo, bagaimana? Sudah terdengar semua? Oke. Untuk kontennya masih terlihat tidak, Pak? Kontennya... Untuk PowerPoint-nya masih terlihat atau masih loading? Di-share lagi. Belum terlihat. Oh, di-share. Oke, mohon maaf ya. Tadi agak putus. Bagaimana semua? Sudah semua mempraktikan untuk gerakannya? Oke, hebat semua. Terima kasih ya. Kalau mau ngomong, ini jadi ini yang ada lubangnya dua itu kan? Oke. Ya, bagaimana semua? Sudah ada ini ya PPT. Ya, sudah Bu Febi lanjut. Halo. Ya, sudah terlihat. Oke, halo. Halo. Sudah terlihat Bu Febi. Halo, sudah terlihat, Pak? Sudah silakan dilanjut. Sinyal Bu Febi bisa ini agak hilang-hilang sedikit. Ya. Sekarang karena kalian tadi sudah mempraktikannya, bagaimana sinyal ya, ya oke okay. Sinyalnya agak sedikit jelek ya oke okay. Ya. Sekarang coba juga ya dibantu ya Pak Ozi ya bagaimana ya. Kalau misalnya sekarang kita mulai menyanyikan dan menggerakkan tangan kita ya oke okay, ayo dicoba oke okay, Pak Ozi bisa dibantu siap. Ya siap, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita semua sahabat rumah belajar, kita menyanyi. Oke. Okay. Oke, kita mulai ya. Ayo kita gunakan sabun. Ada 8 langkah mencuci tangan. Setelah tangan dibasahi, pertama memberi sabun, kedua menggosok telapak tangan, ketiga punggung tangan, keempat sabun setelah jari, kelima buku-buku jari, keenam jempol diputar, ketujuh kuku-kuku, kedelapan pergelangan tangan.
Ya, oke, semuanya hebat ya. Semua sudah menyanyi dan menggerakkan tangannya. Ya, oke, semuanya hebat ya. Tepuk tangan untuk semua. Oke. Tadi kita sudah ya menyanyi dan menggerakkan tangannya ya. Ya. Semoga nanti kalian bisa menghafalkannya di rumah dan langsung mempraktikannya ya. Oke, halo. Nah, halo. Sekarang Ibu punya. Coba kalian perhatikan gambarnya, kemudian bisa tidak Pak Oji dibantu untuk anak menarik garis dan mengurutkan gambar langkah-langkah mencuci tangan. Di sini misalnya ditarik garis, halo. Pertama itu apa misalnya? Halo Bu Feby. Gambar misalnya yang ketiga, di sini untuk ini memberi sabun. Oh. Halo. Ya, halo. Halo Bu Feby. Oke. Videonya belum terlihat, Bu Feby. Iya. Oke, masih loading ya. Videonya belum terlihat, Bu Feby. Oh, belum ini ya. Bentar. Oke. Mohon izin. Ya, mohon maaf ya. Sinyalnya. Mas Toto, silakan Mas. Bu Feby, halo Bu Feby. Mohon izin pagi. Bu Feby, Bu Feby. Halo. Bu Feby, halo Bu Feby. Ibu, ya, kelas ini apakah masih ada Feby? Masih ada ya, videonya? Iya, Pak. Ibu, Ibu, apakah masih ada videonya? Tidak, tidak ada, Pak. Kalau sudah tidak ada, setting yang sudah tidak ada video lagi, Pak. Seperti yang saya lihat saya bicarakan kemarin itu diganti ke Optimize Vortex ya, tidak ada. Tidak ada, Pak. Saya bicarakan kemarin sekarang stop sharing ya. Optimize Vortex image, Bu. Oke, kita stop sharing dulu ya, Pak ya. Nah, terus share konten. Okay. Terus di bagian paling atas itu dipilih Optimize Vortex and Image. Okay. Biar lebih ini. Biar lebih ringan, Bu. Nah, kemudian dipilihnya jangan share screen, tapi share PPT-nya. Dipilihnya jangan share screen, tapi share PPT-nya langsung. Oke. Itu akan lebih ringan itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, bagaimana sudah ya, lebih ya, terlihat? Ya, ya, silakan dilanjut. Silakan. Ya, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Sahabat rumah belajar, jadi di sini ada gambar langkah-langkah mencuci tangan setelah tangan dibasahi. Di sini ada paling kiri, di sini menggosok punggung tangan, kemudian telapak tangan, memberi sabun, kemudian di sini memutar jari, di sini ada, kemudian buku-buku jari, setelah itu sela-sela jari, kemudian di sini kuku-kuku, dan terakhir pergelangan tangan. Kalian di sini bisa menarik garis untuk mengurut gambar langkah-langkah mencuci tangannya. Mungkin ada yang mau mencoba? Silakan ada yang dicoba. Ya, silakan. Ada yang bisa untuk mencoret-coretnya, misalnya satu, pertama langkah-langkah mencuci tangannya apa setelah dibasahi? Oke, ada yang mencoba? Oke. Halo, mungkin bisa dicoba Ratna, Dek Ratna. Ahmad, ya. Dan ada Tri juga, ada Yani, ada Yuanita, silakan dicoba. Ya, bagaimana? Mungkin kita kerjakan bersama-sama ya?
Iya, betul Kak Febi, kita sama-sama saja biar diperhatikan semuanya. Ya, oke, okay. Mungkin gambarnya okay. Terlalu kecil kali ya. Oke, okay. Kita ingat kembali. Jadi langkah pertama itu mencuci tangan dengan sabun setelah tangan dibasahi, yaitu pertama kita beri sabun dulu ya. Nah, kemudian yang kedua kita gosok-gosok telapak tangan kita. Ya, ini yang kedua menggosok telapak tangan. Ketiga yaitu menggosok punggung. Ayo. Punggung tangan. Coba semuanya. Ya, sambil dicoba boleh sambil digerakkan tangannya seperti Pak Oji. Sudah hebat ya tuh. Ayo, ayo, ayo. Dicoba. Ya, oke okay, Mas Toto. Ini aja Bu, biar lebih jelas di full screen pakai slideshow Bu. Slideshow Bu Febi. Oke. Ini lebih jelas, oke. Okay. Siap, ya. Oke, okay, mantap. Untuk yang keempat, ini ada sela-sela jari ya. Nah, di sini kita lihat sela-sela jarinya kita gosok. Setelah itu yang kelima ada buku-buku jari, ya. Sudah buku-buku jari, yang keenam di sini kita memutar jempol ya, seperti gerakan yang tadi sudah kita praktikkan. Nah, kemudian ketujuh kita membersihkan kuku, dan yang terakhir kita membersihkan pergelangan tangan ya. Sekarang ini mungkin ada sedikit share informasi ya. Jadi hari ini tanggal 7 April ya 2020 ya, ada kampanye pencegahan COVID-19 ya. Nah, ini ada suratnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini ya, Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi di sini bahwa pada tanggal 7 April ini kita peserta didik di seluruh Indonesia ini kita akan kampanye pencegahan COVID-19 bagi peserta didik di seluruh Indonesia melalui media sosial ya. Jadi nanti kalian boleh memfotokan diri kalian beserta dengan satu kertas yang berisi pesan gambar pencegahan COVID-19. Dan hari ini kalian ini bagian untuk hari untuk sosialisasi mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Jadi materinya pas sekali untuk hari. Pas ya, betul pas sekali. Langsung ya. Dipraktikkan ya semuanya ya. Ya, jadi nanti kalian bisa yang di sini ada contohnya, kalian bisa di sini menggambar atau misalnya di sini menuliskan pesan tentang misalnya gimana sih kita cara cegah COVID-19 ya, kemudian bisa nanti dibantu oleh orang tua kalian untuk mengupload di media sosial ya, seperti WhatsApp grup, Instagram atau Facebook ya, dan kemudian berikan caption ya, misalnya hashtag captionnya, judul fotonya, dan kemudian hashtag cegah COVID-19. Jadi diharapkan ya semuanya bisa ikut juga. Nah, contohnya di sini misalnya kita bisa warnai gambar ya. Lalu di sini ada kotak, di sini belum Ibu tulis, mungkin ada di sini melalui chat atau melalui apa? Ada yang ingin memberikan pesan tidak? Bagaimana sih cara mencegah COVID-19? Coba berdasarkan gambar, apakah ada yang mau bantu untuk memberikan teks? Teks ini? Siapa yang bisa? Ya. Bagaimana? Ada yang sahabat rumah belajar, ada yang mau bantu? Ayo yang SLBC Karya Tulus, silahkan. Mungkin bisa. Ya. Ya. Semangat. Ya. Mungkin SLBC Bu Febi mungkin ada yang menjawab yang SLBC Karya Tulus, silakan. Ya. Mic-nya dinyalain. Ya. Mic-nya dinyalain SLBC Karya Tulus. Mic-nya. Ya, silakan. Silakan sahabat. Semangat. Ya, ada yang ingin menulis atau mungkin ada pesan dari Pak Oji? Oke,
SLBC karya tulis mic-nya belum dinyalain. Mas Toto, mungkin SLBC karya tulis bisa dinyalain? Ya, sebentar, Pak. Sebentar. Enggak diam. Halo, sudah terdengar. Iya, Bu, sudah terdengar. Halo, silakan pertanyaannya, Pak. Ya. Iya. Ayo, nak ke sini, Nak. Ayo, mewarnai gambar. Iya. Mewarnai gambar katanya, Bet. Nah, boleh warnai gambar, kemudian boleh nanti tuliskan pesannya ya, untuk pencegahannya seperti apa ya. Silahkan. Bu Satriani. Bukan menggambar nggak bisa kalau itu, Nak. Pencegahannya. SLB MHD Nanggolo. Cegahannya. Oke. Jaga jarak. Kita pakai masker ya. Itu lagi. Menggunakan masker, jaga kebersihan diri, kebersihan diri, rajin cuci tangan ya kan, rajin cuci tangan, kalau makan sehat. Yang sehat, olahraga cukup, olahraga yang cukup. Udah diketik ini tadi katanya. Ya, silakan Bu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikannya, mungkin ada salah satu pesan atau bagaimana? Atau boleh pesannya secara langsung kalau tidak ya disampaikannya. Ya, ya, oke. Halo Bu, silahkan. Mungkin dari gambar ini bisa disampaikan pesannya secara langsung. Kira-kira pesan dari gambar ini seperti apa? Yang apa ini nih, Bang? Eh, kuat lah, Bang. Sistanan. Ya, hebat. Jadi pesannya apa? Mbak Rica. Ini bisa, Pak. Guru buka, Min. Di guru-guru tadi udah. Ini, Pak. Guru ini lebih nih. Udah bisa itu. Halo. Halo. Ya. Bu. Ya. Di sini ada ayo warnai gambar di bawah. Ya. Ini bisa kita print dan apa maksudnya kita kirim via WhatsApp ke anak-anak. Kemudian diwarnai ya. Bisa kali ya kayak gini ya. Iya. Iya boleh Bu, silakan. Perkenalkan dirinya dari mana Ibu biar sahabat kenal juga. Hai wanita dari SLB Bunga Indonesia. Terima ya. SLB2 Indonesia ya. Di mana Bu tempatnya? SLB Bunga Indonesia, Kemahan Dharma Wangsa, Tambun Utara, Bekasi. Oke, silakan. Oke. Mungkin kalau yang diberikan di sini, ini bisa buat anak-anak jenjang SDLB ya Bu. Ya, mungkin ditambahi dengan mewarnai kali ya. Dikirim via WhatsApp, kemudian nanti di print oleh wali muridnya, kemudian diwarnai gitu untuk mungkin tambahan tugas kali ya Bu ya. Ya oke. Okay. Di sampingnya juga mungkin ya bisa secara langsung diwarnai ya Bu ya, atau nanti mungkin bisa langsung di print untuk diberikan kepada tugas murid yang lainnya Bu ya. Ini ada yang sudah mulai mewarnai ya? Iya, ini sudah ada. Kosongkan lah.
silahkan. Silahkan, jadi udah bisa mulai di ini ya. Jadi nanti mungkin bisa dikirimkan juga ya, mungkin Pak Uzi atau Pak Pak ini mungkin gambar ini via WA, saya juga secara langsung dikerjakan. Di kantor kan? Di kantor kan? Silakan, ada Ami, ada Anggia, ada Aulia. Silakan. Ya, silakan semua. Bisa kita untuk mewarnai dulu kali ya Pak Ozi. Ya, betul. Ya, silakan. Halo juga sahabat SLB 2 Indonesia Bekasi, selamat bergabung semuanya, tetap semangat. Iya. Ada Adik Satriani, halo Satriani. Iya katanya Bang. Oke, bagaimana? Ya, sudah mulai ini ya. Bisa dilanjut, ya. Oke, okay. Agus nanti kita ada. Bisa lanjut ya. Nanti ya, lanjut, nanti, ya. Nanti sahabat tugasnya hasilnya. Ya, oke. Okay. Ya. Untuk terakhir ya sebelum pertanyaan. Sekarang coba kalian bisa tunjukkan tidak mana gambar tangan yang di sini ada tangan yang kotor dan tangan yang bersih. Nah, bersih. Kalian ingin tangan kalian itu kotor atau bersih? Bersih. Bersih ya, Pak. Mantap. Ibu yakin bersih, semuanya kan? Ingin tangannya bersih ya? Coba. Oke, mantap. Bersih ya, nanti kita habis ini kita aja bersih. Oke, Bu Febi. Tangannya sudah ditunjukkan. Oh, bisa lihat tadi kendari ini. Kita semua pasti ingin tangan. Ternyata. Iya, ya. Bersih. Ya. Oh, ada di ini ya. Bersih, Kak Oji bisa lihat dari kendari tangannya bersih. Bersih ya. Nah, untuk menjaga. Iya. Nah, supaya tangan kita bersih selalu, Ibu tidak ingin. Hentinya mengingatkan supaya kita untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Sekarang apakah ada pertanyaan mungkin ya Pak Oji sebelum kuis kali ya. Oke. Adik-adik sahabat rumah belajar dan Bapak Ibu guru pendamping anak-anak yang hebat. Belum ada kuis berhadiah dari Ibu Febi. Mungkin dari paparan tadi ada yang ditanyakan. Monggo bisa pertanyaan secara langsung, bisa juga diketik melalui via chat di room ini. Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu gurunya, ada yang ditanyakan mungkin adik-adik kita dari siswa SLB sebelum kita lanjut ke kuis. Halo Ami. Ami, halo. Ada yang ditanyakan? Halo. Bu Febi, kita masih bersama 34 ya. Partisipan dari SLB seluruh Indonesia, luar biasa. Ya, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Bagaimana, apakah ada pertanyaan atau ini tampak sudah tidak langsung kuis kayaknya ya? Kayaknya Bu Febi mau langsung kuis katanya sudah paham tadi. Iya. Tangannya juga sudah pada bersih-bersih saya lihat dari kendari ini. Wah, iya sudah dari jauh sudah terlihat ya. Sudah sangat terlihat bersihnya. Terlihat bersih. Iya. Oke. Okay. Untuk pertanyaan kita, pertama, kuis. Ya, saya ingatkan kembali lagi cara menjawabnya jika nanti melalui chat, silakan adik-adik dijawab misalnya soal nomor 1. Misalnya nih ya, bukan jawaban ya. Dulu, nanti dulu. Belajar sama dengan B
atau Ki Hajar sama dengan C? Pembelajaran. Ini soal nomor 1, berarti Ki Hajar 1 sama dengan apa? Apakah A, B, dan C? Atau adik-adik juga bisa menjawab secara langsung dengan menyalakan mic-nya. Ingat, hadiahnya berupa pulsa Rp25.000 langsung akan dikirim ke masing-masing pemenang. Kita mulai, Bu Fabia. Oke. Oke, untuk saya yang bacakan. Pertama, ya, silakan. Bacakan soalnya ya. Ya. Oke. Tadi sangat jelas dipaparkan oleh Ibu Febi. Tanggal berapa kampanye pencegahan COVID-19 bagi peserta didik di Indonesia untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun? A, 7 April 2020. B, 8 April 2020. Atau C, 9 April 2020. Silakan dijawab, adik-adik. A. 7 April 2020. Namanya yang mana? Nama siapa? Bisa ditunjukkan Yanita. Dengan videonya? Yanita. Wanita dari SLB Indonesia. Bunga Indonesia di mana? Permawangsa, Tambun Utara, Bekasi. Oke. Indonesia. Oke. Bisa nomor handphonenya berapa, Ibu? 0812. Oke. 94. Ya. 333. Ya. 174. 74. Gimana Bu Febi nih? Ya, makanya. Ya, hebat. Jawabannya betul ya. Jadi tanggal 7 April 2020 ya, hari ini ya. Selamat, hari selamat ini. Untuk SLB Bunga Indonesia Bekasi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf yang sudah menjawab kuis Ki Hajar 1, tidak diperkenankan lagi untuk menjawab yang kedua. Kita beri kesempatan kepada sahabat yang lainnya ya. Oke, yang kedua silahkan. Oke, bersiap-siap. Bagian tangan manakah yang paling terakhir dibersihkan? A, telapak tangan. B, kuku tangan. Gelangan tangan. Oke. Okay. Mana yang menjawab? Sebutkan nama, asal sekolah di mana? Ya, bagaimana Bu Febi? Ya, betul ya. Tadi bagian terakhirnya pergelangan tangan. Dari SLBC Karya Tulus. Nomor handphonenya berapa? Bisa minta nomor handphonenya, Ibu? Nomor handphonenya, Mister. Ya, kosong. Ya, Pak. SLB Cekarya berapa? Namanya siapa tadi, Bu? David, Pak. Bilang marahnya. Oh iya, salam kenal ya. Tunggu yuk, Pak. Semangat, semangat, semangat. 0812. 0812. 60. 6. 06. 938 Pak Oji. Oke, mantap 3938 ya. Oke. Boleh boleh cerita sedikit STLB C Karya Tulus di mana lokasinya? Di Serdang, Pak, Sumatera Utara. Wow. Hai. Terima kasih Bu telah menemani anak-anak. Iya. Kami ada asrama juga. Ada beberapa anak yang tidak pulang, Pak. Iya. Oh iya, salam. Salam ya. Oke okay, deh. Ya, hebat, hebat. Salam-salam. Okay. Luar biasa, Ibu. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Kita lanjut, Bu Febi ya. Ya, lanjut. Terakhir. Okay. Untuk soal terakhir, ini ada kaitannya dengan dari yang sebelumnya. Jadi ke pembelajaran sebelumnya ada tentang ini nih ya. Jadi oke. Okay. Di minggu kemarin silahkan.
Disimak ya pertanyaannya. Apa nama benda yang digunakan untuk membersihkan tangan ketika sedang berada di luar? Tahu tidak sabun untuk mencuci tangan? B. Merah. B. Sanitizer. Dan yang C, obat gosok. B, Bu. B. Sudah banyak yang jawab. Ada yang lainnya? Ini Ami dari mana Ami? Dari SLB Bunga Indonesia. Oh iya udah tadi Ami ya. Oke Ami, selain Ami ada enggak? Selain Ami. Ada orang, Pak. Oh iya, Ami ya. Maaf. Ami dari SLB Bunga Indonesia ya. Oke, siap. Mana Ami? Aminya mana ya? Saya, Pak. Oh iya, oke. Bagaimana Bu Feby, benar? Apakah B jawabannya? Iya, betul. Hand sanitizer ya. Iya, hand sanitizer. Bisa minta nomor handphonenya, Ami? Di Ami? 0812. Oke. 9327. 9327. 4583. 4583. Selamat buat untuk pemenang kita. Oke, tadi untuk Adi Yonita dari SLB Bunga Indonesia, kemudian ada dari SLB Karya Tulus Deli Serdang Sumatera Utara, dan yang ketiga ada Ami dari SLB Bunga Indonesia juga Bekasi. Oke, Ibu Feby masih ada soal atau sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Mungkin Bu Feby bisa nampakkan wajahnya di video. Dari tadi menghilang. Oh, tadi menghilang ya. Oh iya, oke. Ya. Oke. Sudah ya. Oke, mantap. Nah, sebelum saya serahkan kembali, saya untuk kelengkapan data yang pemenangnya bisa menghubungi via WA di 0852. Untuk ketiga pemenang kita tadi ada Ami Yuanita dari SLBC Karya Tulus, bisa menghubungi WA Pak Uji di 0852 15 192 3379. Saya sudah tuliskan juga di kolom WA, di kolom chat, maaf, di kolom chat. Ya, saya sudah tulis juga di kolom WA. Saya ulangi kembali untuk cek data. Bisa menghubungi saya di 0852 4192 3379. Ya, oke. Okay. Baik, luar biasa sekali. Sebelum kita tutup sajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali serahkan kepada Ibu Feby dari Sukapura Kota Bandung, SLB Kota Pura, Sekolah Bandung, untuk menyimpulkan atau menarik kesimpulan apa yang kita bahas pada sesi kali ini. Lainnya itu saya serahkan kepada Ibu Feby untuk menyimpulkan untuk adik-adik kita agar dipahami bagaimana mencuci tangan dengan baik. Silakan. Ya, terima kasih Pak Oji. Selamat ya untuk semua yang sudah menang. Semakin semangat untuk pembelajarannya ya di rumah belajar. Nah, sahabat ya. Sahabat rumah belajar, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dengan langkah-langkah ya yang telah dipelajari tadi, mulai dari memakai sabun, menggosok telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, jempol, kemudian kuku, dan terakhir pergelangan tangan. Jaga selalu kebersihan, semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Feby. Baik. Terima kasih Bu Feby. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih semua.
Ya, terima kasih kehadirannya semua kepada seluruh sahabat Rumah Belajar. Sangat luar biasa untuk khusus kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas pengabdiannya untuk anak-anak kita. Semoga ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap belajar. Amin. Tetap belajar, tetap sehat, tetap di rumah. Ya, untuk membantu aktivitas kita agar tetap lancar. Oke, terima kasih. Kami berdua, saya Kak Oji dari SMP Negeri 1 Kendari dan Ibu Febi dari SLB Sukapura Kota Bandung. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih semua. Ya, semoga paparan kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik sahabat Rumah Belajar di seluruh Indonesia. Setelah sesi ini, ada sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya. Jadi tetap stay di sini untuk menyaksikan paparan berikutnya. Saya Kak Oji dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Ibu Febi dari Kota Bandung, mohon undur diri. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Saya ingin sampaikan kepada Mas Oji. Terima kasih.